vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. You. I know that something special made me think about you. About you, 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 you. About you, 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 you. Nah, jadi banyak banget standnya. Jadi mulai dari opening kemarin sampai sekarang kan di sebelah sana ada reptil, ikan lain laut, dan sebelah sana ada kotes cana. Nah, sebelah sini ada ini apa ini? Ini kayak gate-gate gitu ya ini ya? Iya, ya, ini. Nah, booth di Living World Festival. Dan di depan kita ini udah ada booth-nya dari Redfin. Benar enggak? Ya, Redfin. Ini jualan apa Mas ini, Mas? Ini kita jualan Barka. Barka sama cana Auranti, ada Pukra, ada. Nah, ini. Sertika juga. Jadi di booth-nya Redfin ini ada cana Auranti, ada pulkranya mana nih? Katanya ada pulkra. Oh, pulkranya di depan. Tapi yang dikit ini. Kayaknya yang udah habis tinggal segini. Oke. Jadi ini ada Auranti, ada pulkra, dan ada yang paling utama itu Barka ya. Barka. Boleh lihat enggak ini? Silakan. Boleh, oke, siap. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 ya? Ha. 7. Ada 7 Barka. Tapi pasti pada mager Mas ini ya. Soalnya masih adaptasi dia. Air dia dulu. Oh, nah ini ada yang agak aktif nih. Ini kalau di pameran ini sendiri si Barka ini dibanderol berapa sampai berapa, Om? Kita udah ada bandrolnya di ini masih rekon juga kan. Jadi ha? Belum stabil benar, jadi kita masih di 14. Oh, ini harganya? Nah, nah. Ini mulai di angka 14 juta, nah. 14 juta, 15 juta. Jadi setiap ujungnya ini ada harganya ya ini ya. Nah, 16 juta. Jadi masih sedikit ikan rekondisi. Iya, iya. Gitu. Belum lama PO berarti ini ya. Baru turun dari India ini. Iya, iya. Kaos-kaos yang angler-angler sama kaos-kaos. Ini kaos ikan semua ini. Iya, iya. Dan kemarin Bang Fis udah beli sih. Udah beli satu kan kemarin Bang Fis? Beli satu. Lama enggak dipakai. Soalnya ya. Dari panitianya suruh pakai yang warna merah ini, yang merah ini dulu, makanya jadi nggak kepake gitu. Nah, jadi pertama kali jualan Barka di apa namanya di festival ya ini ya. Karena kita belum pernah tuh festival ada yang jualan Barka. Nah, baru kali ini ada yang jualan Barka. Ini di angka 14 juta sampai
15 juta, 16 juta ya. Oke, okay. Kalau auranya sendiri dijual berapa Om ini? Ini sekitar dari mulai harga 800 sampai 1 juta setengah. Oh, 800 sampai 1 juta setengah. Nah, cakep-cakep nih. Ini udah sortiran Om. Banyak, udah ada yang keluar belum? Udah banyak ekor. Itu kayak semi soft body ya itu ya? Heeh. Kayak semi soft body itu kayaknya tuh. Oh, flaring dia. Tuh, flaring tuh. Merah dia tuh. Tuh. Nah. Kalau ini pugra. Ini auranti juga. Auranti juga. Ini kalau yang bawah pada dimainin bocil, bocah-bocah jadi pada stres. Nah, ini guys. Pertama kali ada yang jualan Barca di festival. Tapi enggak cuma Barca aja sih, di sana banyak banget hewan-hewan yang dijual ratusan juta di sana tadi. Reptil-reptil kayak kura-kura, ular sama kata. Ada yang apa namanya? Bungkuan juga tuh 20 jutaan gitu. Banyak binatang unik di sana kan. Oke. Nah, kita ada di booth-nya punya Om Wisnu lagi nih. Kemarin kan kita udah review ikan ini ya. Nih banyak yang lagi nyobain pakai seruan kertas yang viral kemarin. Nah, ini Bang Fis mau review di koleksinya ikan yang dijual sama Om Wisnu ini di booth-nya Ondo. Ondo Kingosuki. Bukan, beda ini. Ini nama game-nya. Oh, nama game-nya ini. Namanya game-nya di Jepang itu Kingosuki. Nyero ikan pakai kertas. Yeah. Oh, gitu. Oke. Nah, di sini ada apa aja nih Om Ondo nih? Ada ikan-ikannya yang dijual selain game-nya ini. Ada sebagian besar sih cana tetap. Ah, cana tetap ya. Ya, cana ada auranti, asiatica, andrao, pulcra, stewarti, maru Sumatera, riau. Oke. Nah, terus ada yang di sebelah ini apa ini? Ini beberapa koleksi di rumah sih, ada siklit. Ah. Macam-macam jenis gurame, ini ada beberapa yang udah keluar. Sisa gurame biasa slayer. Ah. Terus gurame padang short body. Sama itu ada peacock bass juga. Ada peacock bass juga, ada gurame kapas atau gurame putih nih. Oh, kalau padang ini, itu kan kuning. Ah, ini bisa dibilang itu enggak sih? Leucistic atau platinum gitu enggak sih? Kalau yang platinum sendiri ada di rumah itu putihnya itu metalik. Kayak benar-benar silver metalik. Oh, beda kalau ya berarti ini ya. Putihnya putih doff, enggak. Jadi enggak bisa dibilang juga platinum sih mungkin ya. Main aman. Main aman. Lagian ini dapatnya lumayan banyak. Kalau yang di rumah itu satu banding berapa ribu baru dapat satu itu. Oh, dan ini ada siklit-siklit, ada beberapa jenis. Ya. Terus di sini ada lele apa sih bilangnya ini ya? Lele sapi. Lele sapi. Lele belang. Ada lele belang, terus ada gurame-gurame, ada yang tadi yang dibilang kayak platinum, ada yang kuning. Itu padang yang kuning. Oh, padang ya, padang ya. Ya. Padang short body. Ah, terus ada pleco. Ada yang SB juga itu. Terusan ada Manfish. Angel fish, ada peacock bass juga. Dan kita yang ini kita mau review di cana-cananya Om Ondo nih. Om Wisnu apa Om Ondo sih? Wisnu boleh, Ondo boleh. Ondo itu nama dagangnya, cuma nama orangnya Wisnu. Oke, okay. Tempat Om Wisnu. Nah, ini kok udah sold ini, gila. Iya. Nih. Tadi nah. Pagi ada tiba-tiba orang maksa beli. Walah, oke. Di sini yang pertama ada edan ini. Ini ada asiatica Super high fin ya ini ya. Kenapa sudah laku bos? Kenapa nggak dibagiin saya ini? Kebetulan pas saya yang nggak ada. Waduh. Dijual sama rekan yang jaga. Lumayan lakunya ini. Lumayan sih. Lumayan. Aduh. Jadi ya karena ditawar lumayan menarik jadi dilepas. Oke. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Padahal Bang Wis pengen loh ini gondrong banget loh. Terus bahasnya ada. Nah ini masih ada nih. Ini ada maru riau. A7B1 750. Iya. 750. Ini sebenarnya oke, cuman karena enggak pernah diajak keluar jalan-jalan. Nah, ini sabungnya lumayan, guys. Kanan kiri ya ini kayak kanan gini kiri, ya. Kanan kiri simetris. Ini riau fix, riau. Soalnya belanjanya dari supplier ikan hias lainnya yang biasa saya belanja dari riau. Jadi udah pasti riau. Bukan beli sendiri ecer di belum laku lokal. Tapi itu ya. Belum laku. Itu nego atau net tuh? Riaunya tuh. Buat siapa nih? Buat saya nih, buat Bang Fis. Gak mau bisa diatur ya. Oke. Di sebelah sini ada auranti. Auranti di size berapa ya? 18 cm. 18-an. Ini sih gila sih.
Ah, udah laku, bro, bro. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ada Asiatica WS. Asiatica WS full Aikvin. Ada berapa ekor ini, Om Wisnu? Ada sekitar 8 sisa. Bawa ya. Lumayan banyak sih, Mas. Pada laku nih? Pada laku. Oke, oke. Ini yang agak besar. Ini agak kecil, campur sama cana Andrao. Andrao. Andrao ini dijual B1. Terus ini ada Asiatica juga, Asiatica WS. Asiatica WS yang gondrong gula sih ini. Ini A2. 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 Coba Bang Wis lihat sih. Butek ini dikobok-kobok tadi lumayan keluar banyak. Soalnya pada milih yang gondrong-gondrong. Iya, dikobok-kobok. Ini mirip sama ini, guys. Mirip sama yang gondrong ini. Satu bed sebenarnya. Satu bed, cuma dia lebih gede dan lebih gondrong ya. Gitu ya. Karena ini dari kecil udah ketahuan gondrong, tak bisa di akuarium sendiri. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Oh. Kalau ini masih ombyoan. Oh, gitu-gitu. Jadi nah, pertumbuhannya lebih lambat. Nih. Tuh, gila. Ombyoannya begini ini kan. Mirip yang Bang Fis jual dulu ya di kita Bang Fis review di YouTube dulu. Ini harganya 200.000, guys, per ekor. Ini masih banyak enggak di rumah ini, Om Fis? Udah habis. Udah ini habis udah ya? Stok terakhir. Stok terakhir. Waduh, enggak bisa borong dong. Kita lanjut buat di pameran aja. Di bawahnya ini ada cana Stewarti. Tapi pada berantem ya ini, pada berantem. Pada berantem. Udah kelamaan digabung. Tinggal sedikit jadi berantem. Berantem. Justru kalau sedikit malah berantem. Iya, betul. Terus kita di sini ada Pultra di harga 35.000. Ada Maru Riau ini di harga 100.000. Ya, itu udah cabungan juga itu. Wah, gila ini kecil-kecil Om ya Yokan, ini. Tapi cabungan. Cabungnya lumayan mantap nih. Malah yang sebelahnya. Nah, nah. Nah, itu dia tuh. Tuh, cabungnya kelihatan semua tuh. Nah. Tuh kan? Kanan kiri loh, simet gak sih ini? Simet. Simet ya? Harusnya. Wah. Gimana, guys? Kira-kira Bang Wis ambil gak ini? Ya udah, karena Bang Wis hari ini masih baik, A7B1 ini gak Bang Wis tawar nih. Gak Bang Wis tawar nih. Oke, siap. Berarti deal ya Bang Wis ya? Deal. Oke, Bang Wis Bang, 750.000. Deal. Oke, siap. Wah, akhirnya kita dapat cana. Itu udah punya orang. Riau. Maurlodes Riau. Udah cabungnya udah banyak banget. Mantap.